Mana? Dengar tak ni? Sekarang dengar tak? Boleh tak suara cikgu dengar tak ni? Okey, kalau dah boleh kita sambung terus noh. Dah ni pun dah pukul 3:10 minit. Okey, kita sambung noh. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar terus berkenaan dengan tajuk kemunculan tamadun awal manusia di bawah tajuk kecilnya tamadun Mesir Purba sebagaimana yang cikgu janjikan. Okey, sebelum cikgu nak lanjutkan dengan lebih mendalam, cikgu nak minta pelajar-pelajar cikgu beritahu gambar ni berkaitan dengan apa? Gambar slide yang pertama ni. Boleh siapa beritahu gambar slide yang pertama ni berkaitan dengan gambar apa tu? Bangunan apa tu? Tingginya? Siap ada tajam lagi datang. Siapa boleh beritahu? Okey, try tengok. Boleh ingat tak gambar apa tu? Okey, Nur Syahira kata sini bina piramid. Bagus. Afifah Najwa pun kata piramid. Ani Arista pun kata piramid. Bagus, pandai semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, Ainul Madi Irfan kata gambar piramid oleh Imhotep. Ya, bagus, pandai. Syahidatul Era pun kata piramid. Okey, semua dah kenal nak pegayanya. Lalu ni kita, cikgu nak test satu lagi gambar. Okey, tengok. Ni gambar yang kedua. Cuba bagi tahu pula gambar yang kedua ni berkaitan dengan apa? Okey, gambar kedua ni berkaitan dengan apa? Cuba bagi tahu ya. Cuba kena pasti apa tu dia bungkus apa manusia tu. Berkaitan dengan apa gambar ni? Ya, Dina bagi tahu mumia, bagus Dina. Aris Arisa pun kata mumia. No, Syahira kata aktiviti memumiakan mayat. Ya, betul. Ni macam aktiviti orang dah tengah mumia je. Aino Madia kata pengawetan mayat. Ya, Nabila Jenny pun kata memumiakan mayat. Bagus. Semua sekali pandai teka. Ya, memang ini gambar berkaitan dengan memumiakan mayat. Jadi, bila disebut tamadun Mesir Purba, mesti ada kaitan dengan dua perkara ni. Iaitu piramid dan juga memumiakan mayat. Okey, baiklah kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, yang ni adalah analisis untuk bab 1 bagi tingkatan 4 daripada tahun 2010 sampai 2020 ulangan. Kalau tengok adalah analisis yang cikgu buat tu, 2010 ada soalan struktur, 2011 pun ada, 2012 tak ada. 13 struktur, 14 naik esei, 15 tak ada. 16 naik esei, 17 naik struktur, 18 naik esei, 19 tahun lepas tak ada. Maka 2020 berkemungkinan besar akan ada. 2020 yang akan diambil pada tahun 2021 nanti, iaitu pada 22 Februari, berkemungkinan besar akan ada soalan, satu soalan daripada bab 1. Tengok yang warna oranye tu. Warna oranye tu adalah SPM sebenar. Tengok, dia mesti akan lompong satu tahun. 2012 tak ada, naik balik 2013. Kemudian 2014 ada, 2015 tak ada, naik balik 2016. Lepas ni 2018 ada, 2019 tahun lepas tak ada. Jadi 2020 confirm akan naik satu soalan. Sama ada struktur ataupun esei. Jadi tolong hafal semua tajuk-tajuk yang cikgu spot di dalam bab 1. Ada 4 tajuk yang cikgu spot. Iaitu yang pertama maksud tamadun dengan ciri-ciri tamadun. Yang kedua tamadun Mesir Purba. Yang ketiga tamadun Indus. Yang keempat tamadun Huang Ho. Ditanya kenapa tamadun Mesopotamia tak mau belajar. Tamadun Mesopotamia dah naik dalam SPM ulangan baru-baru ini.
Jadi dia takkan naik lagi dalam SPM yang sebenar-benarnya pada tahun 2021 nanti. Jadi kalau bagi perhatian sangat-sangat empat tajuk tu, hafal semua berkaitan empat tajuk tu, insyaAllah akan dapat jawab satu soalan dalam SPM pada tahun 2021 ini. Okey, SPM ulangan tidak mempengaruhi SPM yang sebenar-benarnya. Cuma SPM ulangan ni, dia mempengaruhi tajuk yang naik dalam SPM ulangan takkan naik lagi dalam SPM yang sebenar. Jadi pada tahun 2020 ulangan baru ni naik tentang Undang-Undang Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi tu tamadun apa? Tamadun Mesopotamia. Jadi pada tahun tak ada SPM 2021 nanti takkan ada dah tajuk tamadun Mesopotamia. Okey, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan tamadun Mesir Purba. Sebelum ni cikgu dah sentuh dah tentang maksud tamadun dan ciri-ciri tamadun. Ingat lagi dah maksud tamadun dan ciri-ciri tamadun? Baik, pelajar-pelajar cikgu sekalian, ingat lagi dah maksud tamadun dan ciri-ciri tamadun? Maksud tamadun yang wajib ingat ada berapa perkara? Ada berapa perkara? Tengok sikit, siapa boleh ingat? Maksud tamadun, ada berapa perkara yang wajib ingat? Ya, Adiliana kata dua. Bagus, Adiliana. Anis Arisa pun kata dua. Ya, Aminuddin Muhammad pun kata dua. Pandai semua. Muhammad Zudi pun kata dua. Okey, untuk maksud tamadun yang wajib ingat dua perkara sahaja. Bahasa dengan pembangunan. Manakala ciri-ciri tamadun. Semua ciri-ciri tamadun ada berapa semua? Ingat lagi tak? Ciri-ciri tamadun. Tengok, pelajar-pelajar cikgu boleh ingat tak? Ada berapa semua ciri-ciri tamadun? Boleh ingat tak apa formula dah? Bagi tahu kat cikgu sikit apa formula untuk ciri-ciri tamadun. Formula apa? Perintah Bangla. Ya, semua kata ada 6. Bagus. Cikgu nak tengok apa formula dah untuk 6-6 ciri tu. Siapa boleh abang? Apa formula untuk 6-6 ciri tamadun? Formula dia bermula dengan perintah. Perintah apa? Zul Azizi kata 3 tambah 3. Ya, Nur Quratul Ain Muhammad Fida kata perintah Bangla kahwin 4 orang perempuan. Ya, bagus, pandai Nur Quratul. Yang lain-lain macam mana? Boleh ingat tak apa formula dia? Aminuddin Muhammad pun kata perintah Bangla kahwin 4 orang perempuan. Ya, bagus, pandai. Yang lain-lain? Apa formula untuk ciri-ciri tamadun? Abi Puan Najwa kata boleh, ya bagus, pandai. Semua boleh ingat dah ni. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, cikgu akan masuk berkaitan dengan tajuk Tamadun Mesir Purba. Okey, tengok. Latar belakang Tamadun Mesir Purba. Tolong ingat elok-elok. Aisyah Faizah beritahu perintah Bangla kahwin 4 orang perempuan. Ya, betul Aisyah Faizah. Azamuddin pun kata, pun kata perintah Bangla kahwin 4 orang perempuan. Alhamdulillah, semua dapat ingat dengan sangat baik. Tahniah. Okey, baiklah. Untuk latar belakang tamadun Mesir Purba dan semua tamadun, dengar elok-elok, no? Ada 4 perkara yang wajib kena ingat. Tamadun Mesir Purba ke, tamadun Mesir Putamia ke, tamadun Indus ke, tamadun Wahoo ke, ada 4 perkara yang wajib ingat. 4 perkara tu wajib ada untuk latar belakang semua tamadun. Yang pertama, bila disebut tamadun, tamadun mesti dibina berkaitan dengan sungai. Ingat, yang pertama wajib ada sungai. Jadi tamadun Mesir Purba dibina dekat sungai apa? Sungai Nil. Kalau tamadun Mesir Purba sungai Nil, tamadun Indus sungai apa? Sungai Indus. Tamadun Huang Ho sungai apa? Sungai Huang Ho. Dan tamadun Mesopotamia sungai apa? Sungai Tigris dan Euphrates. Jadi ingatlah, latar belakang semua tamadun yang wajib ingat yang pertama apa? Terletak dekat sungai. Jadi tamadun Indus ni, dia terletak dekat tebing sungai Nil yang airnya mengalir dari utara Mesir hingga ke laut Mediterranean. Sebab tu juga tamadun Mesir ni, dia dikenali sebagai anugerah daripada sungai Nil. Ingatlah, kalau pelajar tak ingat anugerah daripada sungai Nil dalam latar belakang, tak apa. Yang penting pelajar kena ingat tamadun Mesir Purba wujud dekat sungai apa? Sungai Nil. Kemudian bila disebut sungai Nil,
Sungai Nil ada dua, Sungai Nil Biru dengan Sungai Nil Putih. Ya, yang tu tak perlu ingat, tak apa. Yang penting ingat Mesir Purba dekat sungai apa? Sungai Nil. Bila disebut sungai, dekat sungai mempunyai tanah yang subur. Yang kedua wajib ingat adalah tanah yang subur. Bila disebut tanah yang subur, tanah subur boleh buat aktiviti apa? Boleh buat aktiviti pertanian. Betulkah tanah subur kita buat aktiviti pertanian? Ya, betul. Jadi lah ni, perkara yang ketiga kena ingat adalah pertanian. Saya ulang balik lah, dah tiga perkara dah. Yang wajib ingat semua ada empat je untuk latar belakang semua tamadun. Yang pertama mesti sungai. Yang kedua tanah yang subur. Dan yang ketiga menjalankan aktiviti pertanian. Dan yang keempat, disebabkan ada aktiviti pertanian maka mewujudkan pertempatan kekal yang berteraskan pertanian. Empat perkara tu memang wajib ingat. Ingat empat perkara tu merujuk kepada empat markah. Okey, cikgu ulanglah empat perkara tadi untuk latar belakang semua tamadun ada apa? Yang pertama mesti terletak dekat sungai. Yang kedua, dekat sungai ada apa? Ada tanah yang subur. Yang ketiga, tanah subur boleh buat apa? Menjalankan aktiviti pertanian. Dan yang keempat, bila ada pertanian, jadi mewujudkan pertempatan kekal. Ingat empat perkara tu memang dah sangat cukup. Memang wajib empat perkara tu ada. Boleh tak semua pelajar cikgu? Jadi kalau soalan tanya, nyatakan latar belakang tamadun Mesir Purba. Jawapan yang pertama, latar belakang tamadun Mesir Purba terletak dekat Sungai Nil. Titik. Dekat Sungai Nil mempunyai tanah yang subur. Yang kedua. Yang ketiga, menjalankan aktiviti pertanian. Dan yang keempat, mewujudkan pertempatan kekal. Sama juga kalau cikgu ubah soalan. Nyatakan latar belakang tamadun Huang Ho. Tamadun Huang Ho yang pertama terletak di mana? Dekat Sungai Huang Ho. Yang kedua, mempunyai tanah yang subur. Yang ketiga, menjalankan pertanian. Dan yang keempat, mewujudkan pertempatan kekal. Begitu juga kalau cikgu ubah soalan lagi tanya tentang Indus. Nyatakan latar belakang tamadun Indus. Latar belakang tamadun Indus yang pertama sekali jawapan dia apa? Terletak dekat Sungai Indus. Sungai Indus ada apa? Ada tanah yang subur. Tanah subur boleh buat apa? Boleh buat pertanian dan last sekali mewujudkan pertempatan kekal. Empat perkara yang wajib ingat untuk latar belakang semua tamadun tu boleh ingat tak? Setakat tu boleh ingat tak untuk latar belakang? Empat perkara tu memang wajib ingat dan empat perkara tu merujuk pada empat markah. Latar belakang semua tamadun, markahnya paling tinggi hanya empat markah sahaja. Okey, Anis Arista kata boleh, Afifah Najwa pun kata boleh, alhamdulillah. Seri Wangsa kata insyaAllah, Cikgu Munan Nasiah kata boleh, Huda Kerudin pun kata boleh. Okey, kita sambung lah. Lepas empat perkara yang wajib tu, yang tambahan untuk tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba lepas wujudnya pertempatan kekal, pertempatan kekal tersebut berkembang menjadi kampung. Ingatlah lepas banyak wujudnya rumah-rumah, rumah yang ada banyak tu kita panggil apa? Kita panggil kampung. Kalau satu dua rumah duduk jauh-jauh tu dipanggil pertempatan kekal. Satu rumah pertempatan kekal. Kalau banyak rumah dia membentuk kampung. Kemudiannya gabungan kampung. Satu kampung, dua kampung, tiga kampung, empat kampung. Gabungan kampung-kampung membentuk bandar. Ya. Mula-mula sebiji rumah meningkat menjadi kampung bila ada banyak rumah. Kemudian kampung bergabung banyak-banyak kampung menjadi bandar. Atas sikit pada kampung adalah bandar. Kemudiannya selepas bandar, gabungan bandar pula membentuk daerah ataupun nomen. Ingatlah, daerah tu lagi tinggi pada bandar. Kita bermula dengan pertempatan kekal, kemudian meningkat menjadi kampung. Lepas kampung meningkat menjadi bandar dan lepas bandar meningkat menjadi daerah. Okey, kemudiannya kesemua nomer disatukan dengan bandar membentuk pusat pentadbiran. Jadi daerah bergabung dengan bandar membentuk pusat pentadbiran. Jadi cikgu ulang lah. Ada beberapa perkara wajib untuk ingat bagi latar belakang tamadun. Ada empat perkara wajib ingat. Yang pertama dekat sungai. Yang kedua tanah yang subur. Yang ketiga pertanian. Dan yang keempat pertempatan kekal. Pertempatan kekal tu paling rendah. Atas sikit pada pertempatan kekal adalah
kampung. Atas pada kampung apa? Bandar. Bandar dululah. Atas pada bandar adalah daerah. Dan bandar dan daerah bergabung menjadi pusat pentadbiran. Okey, kita lihat contoh bandar. Contoh bandar untuk tamadun Mesir Purba ada tiga, iaitu Memphis, Tinis dengan Thebes. Memphis, Tinis dan Thebes. Okey, setakat tu boleh ingat tak? Yang paling penting kena ingat adalah empat perkara wajib untuk latar belakang semua tamadun. Boleh ingat tak apa empat perkara wajib tu apa dia? Cuba bagi tahu sikit, siapa-siapa boleh bagi tahu? Apa empat perkara wajib tu dalam latar belakang tamadun? Anis Arissa kata boleh cikgu, Megat Yudin kata boleh. Ya, bagus. Nabila Zaini kata sungai. Ya, Anis Arissa kata sungai. Bagus, bagus. Lepas sungai, Nabila Zaini kata tanah yang subur. Kemudiannya pertanian. Aino Madia Irfan kata sungai, tanah subur, aktiviti pertanian dan pertempatan kekal. Bagus Aino Madia. Dan Nabila Zaini kata pertempatan kekal. Ya, Hafizatul Hafizah kata, Hafizah kata sungai, tanah subur, pertanian, pertempatan kekal. Ya, bagus, pandai. Seri Wangsa pun kata sungai, tanah subur, pertanian, pertempatan kekal. Ya, bagus. Gisha Jecuk beritahu sungai, tanah yang subur, pertanian dan juga pertempatan kekal. Dan Adrin Anas pun beritahu benda yang sama. Begitu juga Muna Nasiha. Alhamdulillah, semua dah dapat faham dah. Apa latar belakang yang wajib bagi setiap tamadun. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu nak sentuh tentang sumbangan tamadun Mesir Purba. Ya, Sufi Dahlia pun kata sungai tanah subur, pertempatan menjadi pertanian. Ya, bagus. Semua dah pandai. Tahniah, Alhamdulillah. Semua dah faham ni. Okey, kita pergi kepada seterusnya, iaitu sumbangan tamadun Mesir Purba. Okey, di sini ada 7 sumbangan yang utama. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah kalender, yang keempat tulisan, yang kelima perubatan, yang keenam seni bina dan yang terakhir adalah penciptaan kertas. Okey, bagi jadi cikgu nak bagi formula untuk mengingat semua 7 sumbangan Mesir Purba ni. Formulanya adalah petani didik keldai tulis ubat sendiri di kertas. Petani didik apa? Petani didik siapa? Didik keldai. Petani didik keldai untuk buat apa? Untuk tulis ubat sendiri di kertas. Ya. Dan pergi ke klinik. Jadi kat klinik tu petani tak tahu nak minta ubat apa. Jadi petani suruh keldai tu tulis ubat dia sendiri dekat kertas. Okey, tengok penerangan formula. Petani merujuk pada pertanian. Pasal apa petani merujuk pada pertanian? Sebab perkataan pertanian berasal daripada perkataan petani. Jadi petani merujuk pada pertanian. Yang kedua, didik. Didik merujuk pada pendidikan. Pendidikan berasal daripada perkataan didik. Jadi didik merujuk pada pendidikan. Kemudiannya keldai. Keldai merujuk pada kalender. Persamaan pada sebutan kel di depan. Keldai, kalender. Kemudiannya tulis merujuk pada tulisan. Tulisan berasal daripada perkataan tulis. Ubat merujuk pada perubatan. Perubatan berasal daripada perkataan apa? Ubat. Sendiri merujuk pada seni. Persamaan pada 3 huruf awal dan huruf I di belakang. Sendiri. S-E-N dan last kali huruf I. Menjadikannya seni. Dan last kali kertas. Kertas merujuk pada kertas juga. Jadi formula untuk sumbangan tamadun Mesir Purba ialah petani didik keldai tulis ubat sendiri di kertas. Petani didik siapa? Didik keldai untuk tulis ubat sendiri di kertas. Petani itu merujuk apa? Pertanian. Didik merujuk pada pendidikan. Keldai merujuk pada kalender. Tulis merujuk pada tulisan. Ubat merujuk pada perubatan. Sendiri merujuk pada seni bina. Dan kertas merujuk pada penciptaan kertas. Okey, cikgu nak minta dalam tempoh 20 saat semua pelajar cikgu tolong hafal
7-7 sumbangan ni ikut formula tu tengok dan bagi tahu kat cikgu. Okey, cuba hafal dalam tempoh 20 saat ikut formula ni. Petani didik cerdas tulis ubat sendiri di kertas. Apa maksud formula tu? Okey, cuba hafal sekarang dan tulis dalam ruangan cek tu bagi tahu apa maksud setiap formula. Okey, boleh mula sekarang hafal? Siapa yang dah hafal dan ingat boleh tulis dalam ruangan chatting tu. Cikgu nak tengok. Pastikan hafal dulu lah 7-7 tu. Nur Syairah kata petani, pertanian. Ya, bagus lagi. Okey, cuba hafal semua sekali. Petani didik keldai, tulis ubat sendiri di kertas. Apa maksud semua tu? Afifah kata petani, Afifah Najwa kata petani merujuk pada pertanian. Ya, bagus. Yang lain-lain, Munah Nasir apa kata petani merujuk pada pertanian. Formula yang lain-lain tu, ada 7 semua sekali sumbangan. Apa ya? Petani didik siapa? Petani didik keldai. Untuk buat apa? Untuk tulis ubat sendiri di kertas. Okey, tengok Nabila Zaini, Nabila Zaini pun dah hampir dah bagus. Petani, pertanian, didik, sistem pendidikan, kedai, kalender, tulis, tulisan, ubat perubatan, sendiri, seni bina, kertas, penciptaan kertas. Oh, bagus. Nabila Zaini dah ingat dah. Anis Arissa pun petani, pertanian, pendidikan, kalender, tulisan, perubatan dan seni dan juga kertas. Ya, bagus. Anis Arissa dah ingat dah. Aino Mardia Irfan pun dah ingat dah. Tania Nur Syairah pun dah ingat. Adlin Anas pun dah ingat. Oh, Alhamdulillah. Masing-masing semua dah pakai ingat dah. Okey, Tania. Cikgu akan sambung seterusnya. No? Kita akan lihat satu persatu sumbangan tu. Aisyah Faizah pun ingat. Hafizatul Afiqah pun dah ingat. Alhamdulillah. Okey, kita akan sambung seterusnya. Kita akan lihat satu persatu huraian bagi setiap sumbangan. Apa yang wajib kena ingat. Okey, kita lihat yang pertama dahulu iaitu pertanian. Bila disebut pertanian, siapa yang nak membangunkan pertanian? Mestilah pemerintah. Jadi pemerintah Mesir mencipta sistem pengairan untuk menukarkan kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. Ingatlah, pertanian nak maju kena ada pengairan. Ya, Faris Hakimi pun dah ingat dah. Bagus, tahniah-tahniah. Semua pelajar cikgu dah pandai dah. Begitu juga Aiman Hafizi. Ya, bagus. Okey, untuk memajukan pertanian wajib ingat mesti ada pengairan. Ingatlah, pertanian nak maju kena ada pengairan. Jadi pemerintah Mesir mencipta pengairan untuk menukarkan kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. Mesir ni dia bukannya tanah subur. Mesir ni terkenal sebagai kawasan padang pasir. Kawasan padang pasir. Jadi macam mana nak tukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian? Cara nak tukar dia mesti membina pengairan. Ingatlah, bila ada pengairan baru boleh buat kawasan pertanian. Jadi pemerintah mesti mencipta sistem pengairan untuk menukarkan kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. Contoh pemerintah Mesir itu nama apa? Contohnya Fir'aun Sunusret 3. Beliau membina tembok pengairan sepanjang 1, 2, 3 km. Ya, Fir'aun Sunusret 3 membina tembok pengairan sepanjang apa? 1, 2, 3 km. Ingat, kita ngaji sekolah rendah, kita start nombor, kita start apa nombor daripada nombor apa? Nombor 1, lepas nombor 1, nombor 2, lepas nombor 2, nombor 3. Jadi Fir'aun Sunusret 3 membina tembok pengairan sepanjang berapa kilometer? 1, 2, 3 km. Dan dia juga membina terusan untuk tanah pertanian seluas 10,000 hektar. Jadi Fir'aun Sunusret 3 ni dia buat dua benda untuk memajukan pertanian. Yang pertama, dia buat tembok pengairan sepanjang 1, 2, 3 km. Dan yang kedua, dia buat terusan. Selain pengairan, dia juga buat terusan untuk tanah pertanian seluas 10,000 hektar. Jadi untuk pertanian ni, keyword yang paling penting adalah pengairan. Ingatlah, nak memajukan kawasan pertanian kena bina pengairan. Jadi bila ada pengairan baru boleh mewujudkan kawasan pertanian.
Contoh pemerintah Mesir yang bina pengairan nama apa? Fir'aun Senusret 3. Dia membina tembok pengairan sepanjang 1, 2, 3 kilometer dan terusan untuk kawasan pertanian seluas 10,000 hektar. Dua perkara Fir'aun Senusret 3 buat. Tembok pengairan 1, 2, 3 kilometer dan terusan 10,000 hektar kawasan pertanian. Okey. Boleh ingat yang paling penting pertanian, kena ingat pengairan. Bina pengairan baru boleh majukan kawasan pertanian. Seterusnya kita pergi sumbangan yang kedua. Apa sumbangan yang kedua tadi? Ingat balik formula. Petani didik. Didik iaitu pendidikan. Pendidikan. Pendidikan ni diberi sejak kecil. Betulkah pendidikan ni diberi sejak kecil? Ya, betul. Mana ada orang tua-tua pergi ngaji sekolah daripada tadika? Kita pergi ngaji sekolah daripada tadika sejak daripada kecil ke daripada dah besar? Sejak daripada kecil. Pendidikan ni diberi kepada kelas mana? Kelas atasan. Ingat dua perkara tu. Yang pertama, pendidikan diberi sejak kecil. Di kelas mana? Kelas atasan. Kemudian pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat dan ditadbir oleh kerajaan. Jadi pendidikan ni diberi kat siapa? Diberi sejak kecil. Sejak bila diberi pendidikan? Sejak kecil. Kepada kelas apa? Kelas atasan. Siapa yang urus? Rumah ibadat. Dan siapa yang tadbir? Kerajaan. Kenapa rumah ibadat yang urus? Sebab Fir'aun dalam Tamadusi Purba, dia mementingkan agama. Jadi pendidikan agama sangat penting. Jadi rumah ibadat kena urus pendidikan. Dan pendidikan juga ditadbir terus oleh Fir'aun. Fir'aun ni adalah ketua kerajaan. Jadi cikgu ulang boleh tak? Pendidikan ni diberi sejak bila? Sejak kecil. Kelas mana? Kelas atasan. Siapa yang urus? Rumah ibadat. Siapa yang tadbir? Kerajaan. Tengok, tujuan pendidikan melahirkan dua golongan, iaitu pegawai kerajaan dengan jurutulis. Ingatlah, ada berapa tujuan pendidikan antara dua Mesir Purba? Ada dua tujuan. Yang pertama, melahirkan pegawai kerajaan dan yang kedua, jurutulis. Tengok, pegawai kerajaan dan jurutulis ni akan dapat menguruskan tiga perkara. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, Sungai Nil. Dan yang ketiga, piramid. Kenapa pertanian kena depa yang urus? Sebab pertanian sangat penting dalam negara. Kalau tak ada pertanian, mati habis semua rakyat. Pasal apa semua rakyat akan mati? Sebab pertanian adalah sumber makanan. Tak makan, mati. Jadi pegawai kerajaan dengan jurutulis kena urus apa yang paling penting? Pertanian. Nak majukan pertanian kena ada apa? Kena ada pengairan. Pengairan tu ambil daripada Sungai Nil. Jadi yang kedua Sungai Nil dan yang ketiga pembinaan piramid. Okey, justru itu ilmu yang diajar adalah ilmu geometri, matematik dan sains. Kenapa ada geometri dan matematik? Sebab nak membina piramid. Kenapa ada sains? Sebab adanya Sungai Nil dengan pertanian. Jadi cikgu nak ulang balik noh. Tujuan pendidikan dalam tamadun Mesir Purba nak lahir berapa golongan? Dua golongan, pegawai kerajaan dengan jurutulis. Depa ni dapat mengurus berapa benda? Tiga perkara. Pertanian, Sungai Nil dengan piramid. Dan berapa ilmu yang diajar? Tiga ilmu. Geometri, matematik dan sains. Okey, sampai situ faham? Untuk sistem pendidikan ni yang paling penting, pendidikan ni diberi sejak bila? Sejak kecil. Kelas mana? Kelas atasan. Siapa yang urus? Rumah ibadat. Siapa yang tadbir? Kerajaan. Berapa tujuan? Dua tujuan, iaitu melahirkan pegawai kerajaan, jurutulis. Urus berapa perkara? Tiga perkara. Pertanian, Sungai Nil dengan pembinaan piramid. Dan berapa ilmu diajar? Tiga juga ilmu. Geometri, matematik dan sains. Okey, ramai dah kata faham. Bagus, Alhamdulillah. Jadi yang paling penting, pendidikan bermula sejak kecil. Kalau pertanian tadi nak maju kena ada pengairan. Okey, kita pergi kepada sumbangan yang ketiga. Ingat balik, apa sumbangan yang ketiga? Petani didik keldai. Keldai tu apa? Kalender. Okey, tengok kalender.
Disebabkan pengetahuan dalam bidang astronomi dan matematik, jadi lahirlah sistem kalender. Ingatlah sistem kalender ni lahir kerana dua ilmu, iaitu ilmu astronomi dengan matematik. Kalender lahir kerana berapa ilmu? Dua ilmu, iaitu ilmu apa? Astronomi dan matematik. Ya, pandainya Adlin Adira kata kalender bagus. Afifah Najwa apa kata kalender? Isha Faizah apa kata kalender? Muna Nasya kata kalender. Ya, bagus. Semua dah faham tu. Okey, dalam kalender Mesir Purba, setahun ada 365 hari. Ingatlah Mesir Purba setahun ada berapa hari? 365 hari dalam 12 bulan. Semua ada 12 bulan dan ada 365 hari untuk satu tahun. Jadi yang paling penting sekali dalam kalender ni, pelajar kena ingat setahun ada berapa hari, iaitu 365 hari, dan setahun ada berapa bulan, iaitu 12 bulan. Nabila Zaini kata 365 hari dalam 12 bulan. Ya, bagus, pandai Nabila Zaini. Yang lain-lain pun pandai. Anis Aris apa kata ada dua ilmu. Ya, bagus. Okey, kita pergi kepada sumbangan yang keempat. Apa sumbangan yang keempat? Siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu? Ingat balik formula. Petani didik cerdas tulis. Tulis tu apa? Siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu apa sumbangan yang keempat? Ya, Nabila Zaini kata tulis. Anis Arisa apa kata tulis? Aisyah Faizah kata tulisan. Ya, Nabila Zaini kata sistem tulisan. Afizah tu, Afiqah pun kata Aino Mardi apa kata sistem tulisan. Ya, Alhamdulillah. Semua dah faham tu, dah ingat lah. Okey, kita tengok sistem tulisan lah. Sistem tulisan Mesir Purba bernama hieroglif. Apa nama tulisan sistem, apa nama sistem tulisan Mesir Purba? Hieroglif. Ya, Nur Syahira, Muaz Nizam dan Ali Syahira apa kata sistem tulisan. Alhamdulillah semua dah sangat ingat tu. Okey, jadi nama tulisan Mesir Purba adalah hieroglif. Ingat tak? Apa nama tulisan Mesir Purba? Hieroglif. Iaitu tulisan berasaskan kombinasi gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi. Hieroglif ni kombinasi berapa benda? Kombinasi dua perkara, gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi. Ya, dia kena ada bunyi. Selain ada gambar dan simbol, dia kena ada bunyi. Yang kedua, fungsi tulisan dalam tamadun Mesir Purba adalah dalam aktiviti pertanian, kutip cukai, amalan keagamaan dan kepercayaan. Ada empat fungsi: pertanian, cukai, keagamaan dan kepercayaan. Kemudiannya, tulisan hieroglif ini berkembang menjadi tulisan hieratik, iaitu tulisan berangkai, dan akhirnya menjadi tulisan demotik. Ya, dua nama tulisan yang terakhir itu tak wajib ingat. Yang paling penting kena ingat, tulisan Mesir Purba bernama hieroglif. Hieroglif itu kombinasi apa? Kombinasi gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi. Ingatlah kombinasi apa benda? Kombinasi dua benda, gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi. Ada berapa kegunaan tulisan? Empat kegunaan: pertanian, cukai, agama dan kepercayaan. Okey, jadi sistem tulisan Mesir Purba ni bernama apa? Siapa boleh abang? Hieroglif. Ya, hieroglif. Pandai Anis Arisa, Nabila Zaini, Muaz Nizam, Munas Nasiha dan juga Aila Syairah. Ya, bagus-bagus. Okey, kita pergi kepada sumbangan seterusnya. Sumbangan yang kelima. Apa sumbangan yang kelima? Ingat balik formula. Petani didik cerdas tulis ubat. Ubat tu apa? Siapa boleh beritahu apa sumbangan yang kelima? Ya, Nur Syairah kata perubatan. Pandai, Alhamdulillah. Adi Nadira pun kata perubatan. Alhamdulillah, bagus semua. Alia Syairah pun kata perubatan. Oh, ramai kata perubatan. Wadena Ros pun kata perubatan. Aisyah Faizah pun kata perubatan. Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada semangat seterusnya, iaitu perubatan. Okey, dalam bidang perubatan tamadun Mesir Purba, kemajuan dalam bidang perubatan mereka telah melahirkan pengamal perubatan. Dulu-dulu tak dipanggil doktor lah. Tapi dipanggil apa? Dipanggil pengamal perubatan. Tapi lah ni tak dipanggil dah pengamal perubatan. Dipanggil apa? Dipanggil doktor.
Tapi dulu dipanggil apa? Dipanggil pengamal perubatan. Dalam tamadun Mesir purba, pengamal perubatan ni mendapat status yang tinggi. Pasal apa dapat status yang tinggi? Sebab mereka berkhidmat untuk Firaun dan juga masyarakat. Jadi ingatlah, dalam bidang perubatan telah melahirkan siapa? Melahirkan pengamal perubatan. Satu mereka tinggi. Pasal apa tinggi? Sebab berkhidmat untuk dua golongan, Firaun dengan masyarakat. Dalam bidang perubatan juga yang kena ingat, mereka ni maju dalam proses memumiakan mayat. Ya, sebagaimana gambar saya tunjuk mula-mula tadi, memumiakan mayat. Mereka sangat maju dalam memumiakan mayat, iaitu berkaitan dengan kepercayaan orang Mesir. Dalam sekali selain maju, mereka juga mahir. Mahir dalam bidang apa? Bidang pembedahan. Untuk perubatan ni yang paling penting, ingat tiga perkara. Yang pertama, melahirkan pengamal perubatan. Yang kedua, mumiakan mayat. Dan yang ketiga, pembedahan. Mereka maju-maju dalam bidang apa? Dalam bidang apa? Mahir dalam bidang pembedahan. Tiga perkara tu, nah. Yang penting, bidang perubatan mereka melahirkan siapa? Melahirkan pengamal perubatan. Yang kedua, maju dalam memumiakan mayat. Dan yang ketiga, mahir dalam pembedahan. Okey, kita pergi kepada sumbangan yang ke-6. Siapa boleh beritahu sumbangan yang ke-6 pula apa? Ingat balik formula. Petani didik keldai tulis ubat sendiri. Sendiri itu merujuk pada apa? Ya, Wajna Ros berkata seni bina. Alhamdulillah, bagus. Nur Syairah berkata seni bina. Syair Dato' Ira berkata seni bina. Okey, semua ingat Nurina Firizana berkata seni bina. Ya, ni Arisa berkata seni bina. Ya, Alhamdulillah, semua dah ingat dah. Sangat ingat. Okey, tahniah. Jadi kita pergi kepada sumbangan yang ke-6. Seni bina. Dalam gambar yang pertama tadi, cikgu dah tunjuk dah. Seni bina utama mesti perubah adalah piramid. Piramid ni diilhamkan oleh siapa? Diilhamkan oleh Imhotep. Apa maksud ilham? Ilham tu adalah memberi idea pembinaan piramid. Kalau dalam periksaan tulis macam ni boleh tak cikgu? Pembinaan piramid mendapat idea daripada Imhotep. Boleh tak? Boleh. Sama aja maksud dia. Yang penting Imhotep tu memberikan ilham dalam pembinaan piramid. Apa ilham yang dia ajak? Dia ajak teknik pembinaan bangunan menggunakan batu bata. Ya, piramid tu semua menggunakan batu bata. Batu bata yang sangat besar. Jadi seni bina yang paling penting sekali tambah di Mesir purba yang wajib ingat seni bina apa? Piramid. Piramid tu ilham daripada siapa? Imhotep. Imhotep bagi ilham bina piramid guna apa? Guna batu bata. Itu untuk seni bina. Wajib ingat piramid. Ha? Okey, last sekali kita pergi kepada sumbangan yang ke-7. Siapa boleh beritahu cikgu sumbangan yang ke-7 apa? Oh, kalau fungsi piramid cikgu, fungsi piramid ni dia lebih kepada untuk menyimpan mumia. Segala raja-raja Fir'aun yang dah mati semua akan diawetkan menjadi mumia dan disimpan di dalam piramid. Okey, sumbangan yang terakhir, penciptaan kertas. Ya, bagus. Semua dah sangat ingat dan sangat lancar. Okey, kita pergi kepada penciptaan kertas. Tamadun Mesir purba ni adalah merupakan tamadun yang terawal dalam mencipta kertas. Mereka mencipta kertas daripada pokok apa? Pokok papirus. Ingatlah, mereka cipta kertas dari pokok apa? Pokok papirus. Pokok apa cipta kertas? Papirus. Apa guna kertas? Untuk menyimpan khazanah bangsa. Cikgu, kalau dalam periksa saya tak ingat simpan khazanah bangsa, tulis menyimpan khazanah negara boleh tak? Ya, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Yang paling penting menyimpan khazanah. Khazanah apa? Khazanah bangsa pun boleh, khazanah negara pun boleh. Jadi penciptaan kertas ni daripada pokok apa? Pokok papirus. Apa guna kertas? Menyimpan khazanah bangsa. Okey, sekadar itu sahaja. Jadi cikgu nak ulang balik, ada berapa semua sumbangan tamadun Mesir purba? Semua sumbangan tadi ada berapa? Siapa boleh jawab? Ada berapa sumbangan tamadun Mesir purba tadi?
Ya, Juzul dia tanya ada berkait dengan perkembangan ilmu ke cikgu? Ya, betul. Penciptaan kertas ni berkaitan dengan ilmu. Tak ada kertas, jadi susah orang nak tulis ilmu dan akan disimpan. Bila kita dah tulis sesuatu ilmu tu, kita akan tulis di mana? Kita akan tulis di kertas. Bila kita dah tulis kertas, maka dia, kertas tu kita akan simpan untuk memudahkan orang seterusnya membaca. Jadi dia berkaitan dengan ilmu. Okey, jadi semua kata ada tujuh. Bagus. Jadi cikgu nak ulang balik. Formula untuk sumbangan tamadun mesti purba adalah petani didik kedai tulis ubat sendiri di kertas. Petani itu merujuk pada pertanian. Yang paling penting dalam bidang pertanian apa? Kena bina pengairan. Contoh kena nama apa? Senestrat 3 membina pengairan sepanjang 1, 2, 3 km dan tembok dan terusan untuk kawasan pertanian seluas 10,000 hektar. Petani didik, didik merujuk pada pendidikan. Pendidikan ni dia ajar kat siapa? Ajar dekat kanak-kanak kelas atasan. Siapa urus rumah ibadat, tadbir adalah kerajaan. Melahirkan dua golongan yang dapat urus tiga perkara, tiga ilmu diajar. Petani didik kedai. Kedai adalah kalender. Kalender wujud kerana dua ilmu iaitu astronomi dengan matematik. Guna kalender adalah setahun ada 365 hari dan 12 bulan. Petani didik kedai tulis adalah merujuk pada tulisan. Tulisan dia nama apa? Hieroglif. Ada berapa kegunaan? 4 kegunaan. Agama, kepercayaan, cukai dan pertanian. Ubat tu merujuk pada perubatan, melahirkan pengamal perubatan, maju dalam mumia mayat dan mahir dalam pembedahan. Kemudiannya pula, tulis ubat sendiri. Sendiri merujuk pada seni bina. Seni bina adalah piramid, ilham daripada Imhotep. Teknik menggunakan batu bata. Dan last sekali, kertas adalah pokok papirus menyimpan khazanah bangsa. Jadi dia punya formula untuk sumbangan tamadun mesti purba ialah petani didik kedai tulis ubat sendiri di kertas. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk sikit berkaitan dengan tajuk tamadun mesti purba ni, kenapa dia dianggap sangat penting pada tahun 2020 ni, iaitu SPM 2021 ni. Kenapa tamadun mesti purba ni dianggap sangat penting dan sangat akan naik? Kerana apa? Sebab daripada 10 tahun yang cikgu buat analisis, daripada 2010 sampai 2020 ulangan baru ni, tamadun mesti purba hanya sekali je baru naik. Iaitu tahun bila? 2015. Itu pun ulangan. Bermaksud SPM sebenar dah pernah naik ke tamadun mesti purba dalam tempoh 10 tahun ni? Ya, tak pernah langsung lagi naik tajuk tamadun mesti purba. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat tajuk tamadun mesti purba, terutama latar belakang dengan semua sumbangan. Tolong hafal, nah. Ingat balik, latar belakang yang wajib semua ada berapa perkara? Ada 4 perkara. Dan semua sumbangan ada berapa perkara? Ada 7 sumbangan. Ingat balik, semua sumbangan berserta huraian. Jadi kalau kamu ingat tentang tamadun mesti purba ni, jadi confirmlah untuk mendapat A tambah, sangat tak ada masalah. Dan tamadun mesti purba ni berkemungkinan dia susah nak naik dia susah nak naik struktur. Selalunya kalau tanya latar belakang dan sumbangan, dia akan naik dalam AC. Kenapa cikgu kata AC? Sebab pada tahun 2015 ulangan ni dia naik dah struktur. Jadi AC tak pernah masuk lagi. Jadi tolong bagi perhatian, soalan AC dalam SPM tahun 2021 nanti akan naik. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada contoh soalan SPM yang tahun 2015 ulangan tu. 2015 ulangan tu dia tanya soalan struktur. Semua pelajar-pelajar cikgu dah print ke bahan yang cikgu bagi tu? Kalau dah print, cuba jawab tengok. Cikgu nak tengok macam mana cara jawab semua pelajar. Okey, dalam tempoh cikgu nak bagi dalam tempoh 2 minit cuba jawab. Sekarang ni pukul 3.55, 3.57 kita bincang jawapan. Siapa yang masih belum print, tak apa, tulislah, tulis je dalam kertas lain. Satu A apa jawapan dia, satu B, satu C dan satu D apa jawapan dia. Okey, dalam tempoh 2 minit cuba jawab. 3.58 kita bincang. Lain ni 3.56.
Okey, 3, 5, 6 sekarang. Jadi boleh jawab. Try tengok jawab. Ambil satu kertas, cuba cuba tulis. Siapa yang tak print, cuba ambil satu kertas dan cuba jawab. Satu A apa, B apa, C apa dan D apa. Dan siapa yang dah print, jawab tu ya dalam dekat ruang yang garisan tu. Okey, lagi 1 minit untuk jawab. Cuba jawab ya, lagi 1 minit. 3, 5, 7 dah. 3, 5, 8 kita bincang. Okey, lagi 30 saat lagi. Tak apa, cuba jawab dulu. Okey, masa dah pun. Kelas pertama hari itu, cikgu tak bincang sangat jawapan kelas pertama. Kelas kedua ni, cikgu dah perbaharui balik. Kita bincang jawapan lah. Setiap satu kita akan bincang jawapan dia. Okey, kita lihat dulu satu persatu soalan. Okey, kita lihat soalan A dulu. Soalan A, ditanya namakan tamadun di kawasan yang berloret dalam peta 1. Jawapannya adalah tamadun Mesir Purba. Ingatlah peta ni kalau boleh pelajar kena ingat. Macam mana nak tahu ni adalah tamadun Mesir Purba? Tamadun Mesir Purba dia mesti. Kalau tengok dalam peta tu kita ada tanah Melayu. Tengok. Ada peta tak tanah Melayu di belah kanan sekali tu? Yang kecil tu? Ya, yang belah kanan yang kecil tu adalah Malaysia ataupun tanah Melayu. Di sebelah kiri tanah Melayu automatik adalah negara Arab. Dalam negara Arab termasuk Mesir Purba. Di atas daripada Malaysia yang besar, di atas yang besar, kuasa yang luar tu, yang tak ada bertanda langsung tu adalah tamadun Cina. Jadi sebelah kiri yang berloret tu adalah tamadun Mesir Purba. Ya, pandai. Ada Syairah jawab Mesir Purba, ada Nahira pun jawab Mesir Purba, Esteli pun jawab tamadun Mesir Purba. Alhamdulillah. Okey, semua dah pandai dah tu. Okey, kita pergi soalan B no? Soalan B ditanya, nyatakan dua sumbangan tamadun tersebut kepada dunia. Apa kehendak soalan? Dua sumbangan tamadun. Sumbangan tamadun Mesir Purba ni ada formula tak? Ada. Ingat lagi tak apa formula sumbangan tamadun Mesir Purba? Siapa boleh abang cikgu? Apa formula dah? Ya, Anis Arista kata ada. Ya, Anis Arista kata ingat. Ya, bagus. Jadi dia punya formula adalah petani didik keldai tulis ubat sendiri di kertas. Okey, tengok. Sebelum nak jawab tu, tengok dulu. Di ruangan jawapan tu dia ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ya, Nur Syairah kata petani didik keldai. Ya, bagus. Afifah Najwa pun kata petani didik keldai. Nur Madia pun kata sama. Aila Syairah pun kata Bizatul. Dan Ani Arista pun kata formula yang sama. Ya, bagus. Semua dah sangat ingat dan sangat lancar. Okey, jadi sebelum nak jawab soalan struktur B ni, soalan struktur B ni di ruangan jawapan dia ada nombor 1 Roman dengan 2 Roman. Ya, Ahmad Aiman pun kata petani didik kedai. Nabila Zaini, Esterly pun kata petani didik kedai. Ya, semua dah sangat lancar ingat. Okey, di ruangan jawapan soalan B ni dia ada nombor 1 Roman, 2 Roman. Jadi cara nak jawab soalan ni adalah jawab terus ya, tak payah tulis pembuka soalan. Kalau soalan yang tak ada nombor Roman ni kena buat pembuka soalan. Jadi soalan B ni ada nombor Roman tak? Ada. Jika ada nombor Roman bermaksud jawab terus ya. Jadi satu Roman tulis terus petani tu apa? Pertanian. Tak tulis pertanian, tulis bidang pertanian pun boleh. Dua Roman tulis terus petani didik. Didik tu apa? Pendidikan. Kalau tak tulis pendidikan, boleh juga tulis bidang pendidikan. Sama aja.
pendidikan atau bidang pendidikan sama lah. Jadi tak tulis pendidikan juga boleh tulis bidang pendidikan. Jadi akan dapat 2 markah. Cikgu, tetapi sumbangan tamadun Mesir Purba semua ada 7. Kalau pelajar tanya, semua ada 7 cikgu. Bolehkah nak masuk yang lagi 5 sumbangan tu? Ya, dalam sejarah semua pelajar digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Kalau 2 saja tak cukup, kita rasa keluar Faisal dalam keadaan ish, tak puasnya hati, aku dah hafal 7 kot. Boleh tak tulis 7-7? Ya, boleh. Jadi pelajar boleh tambah sendiri di ruangan bawah tu, 3 Roman, sumbangan yang ketiga apa? Petani, didik, kedai. Kedai tu apa? Kalender. Tambah lagi 4 Roman. Apa sumbangan yang keempat? Petani, didik, kedai, tulis, iaitu sistem tulisan. Tambah 5 Roman. Apa sumbangan 5 Roman? Perubatan. Sumbangan yang ke-6 Roman, seni bina. Dan ke-7 Roman, penciptaan kertas. Ingatlah, dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Tak salah pun, dalam SPM tak salah pun, bagi je lebih. Asyika Shazrina kata, tapi markah tambahan tak ada kan? Ya, memang tak ada. Tak salah pun kita bagi jawapan lebih sebab kita nak pastikan jawapan kita tu semuanya sangat mantap dan pemeriksa takkan sesekali pangkah dan takkan sesekali tak bagi markah penuh. Kita nak keluar Faisal dalam keadaan sangat puas hati. Confirm kita akan dapat markah penuh. Jadi nasihat cikgu kepada semua pelajar, kalau boleh tulis semua supaya kita keluar Faisal dalam keadaan sangat puas dan confirm kita dapat markah penuh, iaitu 2 markah. Okey, kemudiannya kita lihat soalan C. Soalan C dia berbeza dengan soalan B. Nah, kalau soalan B tadi dia ada nombor 1 Roman, 2 Roman. C ni di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Okey, kita tengok soalan C dulu. Soalan C dia tanya, bagaimanakah tamadun tersebut terbentuk? Yang paling penting dia tanya bagaimanakah. Bagaimanakah tu merujuk pada apa? Bagaimanakah merujuk kepada cara. Jadi soalan ni nak kita huraikan apa? Cara tamadun Mesir Purba terbentuk. Soalan ni nak kita huraikan tentang cara tamadun Mesir Purba terbentuk. Ingat lagi tak? Tamadun Mesir Purba terbentuk ni dia merujuk pada latar belakang. Ya, dia terbentuk mesti di mana? Mesti di sungai. Ada berapa perkara yang wajib untuk latar belakang? Ada 4 perkara yang wajib. Yang pertama mesti sungai, kedua mesti yang kedua mesti tanah subur, yang ketiga pertanian, dan yang keempat pertempatan kekal. Jadi untuk jawab soalan C ni wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan tu. Tamadun Mesir Purba terbentuk di tebing sungai Nil. Titik. Dalam SPM pada tahun 2021 ni, para pelajar wajib letak penanda wacana. Ingatlah, tak ada penanda wacana diberi setengah saja markah. Mesti ada penanda wacana. Penanda wacana yang cikgu ajak paling senang guna nombor. Jadi kalau ada isi yang pertama tadi, sungai Nil, isi yang kedua, tanah yang subur. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan nombor 2, iaitu lepas titik tulis kedua. Ingatlah, wajib ada penanda wacana. Tak mahu guna selain itu, seterusnya di samping itu boleh guna number. Yang cikgu ajar adalah guna number. Kedua, dekat tebing sungai ini mempunyai tanah yang subur untuk menjalankan aktiviti pertanian. Kalau dalam puasa nak asingkan pertanian dengan tanah yang subur tu boleh tak? Boleh. Jadi buat ayat dia kena di sini. Kedua, dekat tebing sungai ini mempunyai tanah yang subur. Titik. Lepas titik, lepas kedua tu lebar. Ketiga, tanah yang subur dapat menjalankan aktiviti pertanian. Titik. Jadi lepas ketiga, keempat. Keempat mewujudkan pertempatan kekal berasaskan pertanian. Dalam cikgu punya olahan ayat ni, cikgu mencantumkan tanah subur dengan pertanian. Kalau cantum dua-dua tu boleh dapat 2 markah tak? Ya, boleh. Sebab dia 2 isi yang berasingan. Nak cantumkan ayat boleh guna perkataan untuk, demi, agar. Dia menggunakan dabus. Ingat perkataan dabus.
D itu adalah demi, A itu agar, B itu bagi, U itu adalah untuk, dan S itu adalah seperti, dabus. S itu supaya, ya betul. Petang-petang ni kena ada buat lawak sikit, tapi bukan lawak sebenarnya. Kalau S itu adalah supaya, nah? Bagus Anis Arissa. Jadi, dabus tu ada lima benda untuk centumkan, membuat huraian lanjutan menggunakan dabus. Kalau tak mau guna dabus, nak buat satu-satu pun boleh. Ada kedua, ada ketiga dan ada keempat. Okey. Ingatlah wajib mesti ada penanda wacana. Penanda wacana paling senang cikgu ajar, guna number. Okey, last kali kita pergi soalan D. Dalam soalan D, dia tanya, mengapakah masyarakat memilih lokasi tersebut sebagai pusat pertempatan? Pusat pertempatan. Ambil ramainya orang gelak kat cikgu. Mentang-mentang cikgu lupa S tu supaya, cikgu letak seperti pula. Okey, tak apa. Hiburan waktu petang. Okey, kita tengok soalan D. Soalan D yang paling penting, mengapakah? Mengapakah merujuk pada apa? Merujuk pada sebab. Sebab masyarakat memilih lokasi tersebut. Lokasi tersebut tu merujuk pada mana? Lokasi pertempatan tamadun Mesir Purba di mana? Di Sungai Nil. Ingat lagi tak? Kelas cikgu yang pertama sebelum ni, cikgu ada ajar tentang sungai. Cikgu ada ajar tak tentang sungai? Ada berapa kegunaan sungai? Ada berapa kepentingan sungai? Ingat lagi tak siapa boleh abang? Ada berapa kepentingan sungai? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Ya, Adin Nazila kata 4. Bagus. Nabila Zaini kata 5. Ada 5 ke? Ada 4 ni. Ya, Nabila Zaini kata 4. Ya, bagus Nabila Zaini. Saja je tu. Seri kata sumber air. Ya. Afifah Najwa pun kata 4. Ajuzul kata 2 kot. Ya ke 2? Ingat balik. Esther Lee kata 4. Ya, kalau tengok cikgu punya kelas sebelum ni akan tahu. Aino Mardia Irfan, saya tertinggal kelas pertama cikgu lah. Tak apa. Aino Mardia boleh rujuk balik kepada YouTube cikgu. Ada video yang pertama hari tu cikgu dah save dah. No Peratul, Ain Muhammad Fidah kata sumber air. Ya, semua kata ada 4. Bagus. Cikgu nak ulang balik lah. Bila disebut sungai, dalam sungai yang pertama sekali mesti ada apa dalam sungai? Dalam sungai yang pertama mesti ada air. Lepas ada air, yang kedua ada apa? Ada ikan. Dan yang ketiga ada apa dalam sungai? Ada tanah yang subur. Dan yang keempat, sungai boleh buat apa? Boleh buat aktiviti pengangkutan. Okey. Jadi cikgu tak mahu hurai dengan lebih lanjut lagi. Cikgu nak sambung dengan jawapannya. Siapa nak tahu dengan lebih lanjut tentang sungai, tengok video cikgu kelas yang sebelum ni. Cikgu dah share dah dalam YouTube tu. Okey, tengok. Jadi untuk soalan ni, di ruangan jawapan dia ada tak? Nombor 1 Roman, 2 Roman? Tak ada kan? Kalau tak ada, jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Nak buat ayat, mesti ada pembuka soalan. Jadi cikgu ambil pembuka soalan yang ada dekat soalan tu. Masyarakat memilih lokasi tersebut sebagai pusat pertempatan kerana mempunyai sumber air yang digunakan sebagai minuman dan mengairi tanaman. Ya, sumber air tu dah satu markah. Digunakan sebagai apa? Minuman dan mengairi tanaman tu dah dua markah. Kemudiannya penanda wacana wajib ada. Nah? Penanda wacana cikgu ajak guna apa? Guna number. Jadi kedua koma. Selain ada air, yang kedua ada apa? Ada tanah yang subur. Jadi kedua koma mempunyai tanah yang subur untuk menjalankan aktiviti pertanian. Ya, tanah subur satu markah, aktiviti pertanian satu markah. Jadi boleh dapat 4 markah. Okey, itu untuk soalan SPM 2015. Kemudiannya cikgu nak sentuh sikit berkaitan dengan soalan percubaan negeri-negeri baru ni. Yang cikgu tengok yang ada tamadun Mesir Purba ada 4 negeri. Perlis, Pahang, Perak dengan Selangor. SBT dengan MRSM tak faisal lagi kan? Okey, cikgu nak sentuh salah satu soalan. Contohnya cikgu ambil percubaan negeri Perlis. Percubaan negeri Perlis. Ada print dekat kan percubaan negeri Perlis ni? Semua dah jawab dekat? Ajizul kata 3 markah 2 poin je ke cikgu? Ya, dia kalau 3 markah kena bagi 3 poin.
Tetapi kalau setiap point tu dia ada huraian lanjutan. Huraian lanjutan guna perkataan tadi ya, guna yang dapus tu. Demi, agar, bagi, untuk dengan supaya. Kalau ada huraian lanjutan, tambah lagi satu markah untuk setiap point. Okey, Ana Arisa kata dah jawab dah. Okey, kalau dah jawab, kita bincang jawapan dia. Okey, kita lihat satu persatu. Dan ni pun dah pukul 4.19 minit kita bincang terus. Okey, tengok soalan A. Soalan A dia tanya, jelaskan proses pembentukan tamadun Mesir Purba. Ingat lagi tak, tamadun Mesir Purba ni terbentuk di mana? Semua tamadun wajib terbentuk dekat sungai. Jadi untuk proses pembentukan setiap tamadun yang wajib ingat ada berapa perkara? Ada 4 perkara. Yang pertama sungai, yang kedua tanah subur, yang ketiga pertanian, dan yang keempat pertempatan kekal. Okey, untuk jawab soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan tu. Proses pembentukan tamadun Mesir Purba ialah terbentuk di tebing sungai Nil. Tebing sungai ni ataupun perkataan sungai ni satu markah. Macam mana nak sambung isi yang kedua juga? Nak macam mana nak sambung isi yang kedua? Menggunakan penanda wacana number. Ingat no? Penanda wacana yang paling mudah cikgu ajar guna number. Jadi isi yang kedua guna number kedua. Kedua, sungai ni mempunyai tanah yang subur. Titik. Lepas kedua, ketiga, menjalankan aktiviti pertanian di sungai Nil. Lepas tanah subur, buat pertanian. Dan last kali keempat, mewujudkan pertempatan kekal yang berteraskan pertanian. Jadi cukup 4 markah penuh. Boleh ikut tak? Selain 4 perkara tu, ada lagi tak tambahan? Untuk tamadun Mesir Purba. Ada lagi tambahan. Ingat lagi tak? Lepas pertempatan kekal. Pertempatan kekal tu berkembang menjadi apa? Menjadi kampung. Lepas kampung meningkat menjadi bandar. Lepas bandar meningkat lagi menjadi daerah. Daerah tu paling tinggi. Kemudiannya bandar dan daerah bergabung menjadi pusat pentadbiran. Boleh tak nak masukkan contoh sekali? Ya boleh. Apa contohnya? Memphis, Tinis dengan Thebes. Okey, kita pergi kepada soalan B. Ya, Ainul Maida kata nomer. Ya, selain nomer juga dipanggil sebagai daerah. Kampung, bandar, daerah, gambung. Gambung tu gabungan. Ya, gabungan bandar, daerah dipanggil pusat pentadbiran. Ya, Aila Syairah. Okey, kita pergi kepada soalan B. Soalan B dia tanya, tamadun Mesir Purba telah memberi sumbangan dalam bidang berikut iaitu seni bina, pendidikan, ilmu perubatan. Terangkan sumbangan tersebut. Untuk soalan B ni dia nak kita huraikan 3 je sumbangan. Semua tadi sumbangan ada apa? Ada 7. Ya, ingat lagi tak 7-7 sumbangan tu? Ya, kalau dah boleh ingat 7 sumbangan, 3 sumbangan ni sangat tak ada masalah. Yang pertama tengok seni bina. Ya, Aisyah Faizah kata 7, Hafizah Taufiqah kata 7, ya bagus. Aliyah Syairah pun kata 7, ya semua dah sangat cekap. Anis Arisah kata ingat, ya Esther Lee kata 7, bagus. Semua dah sangat ingat ni. Okey, untuk seni bina paling penting adalah bina apa? Piramid. Pendidikan ni sejak bila? Sejak kecil. Ilmu perubatan ni lahirkan apa? Lahirkan pengamal perubatan. Okey, tengok. Untuk jawab soalan isi ni wajib ada pembuka. Ya, jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Semangat tamadun Mesir Purba dalam bidang seni bina ialah dapat dilihat melalui pembinaan piramid yang diilhamkan oleh Imhotep. Sampai situ dah 2 markah. Pembinaan piramid 1, Imhotep 1, dah 2 markah. Pasal apa cikgu urai setakat Imhotep? Sebab soalan ni markah penuhnya adalah 8. Jadi pembahagiannya adalah 2, 3, 3. 2 markah untuk seni bina, 3 markah pendidikan, 3 markah untuk ilmu perubatan. Ingat lagi tak, Imhotep ajar nak bina kena guna apa? Guna batu bata. Dalam periksa nak tulis semua tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tulis je semua. Okey, kemudian untuk sumbangan yang kedua pendidikan pula, sumbangan tamadun Mesir Purba dalam bidang pendidikan pula ialah pendidikan diberi sejak kecil kepada anak-anak dari kelas atasan. Ataupun kalau nak ubah dia punya yang cikgu ajar tadi, penanda wacana ikut number kan. Jadi ayat dia boleh ubah macam ni. Semangat tamadun Mesir Purba yang kedua ialah pendidikan. Iaitu pendidikan diberi sejak kecil kepada anak-anak dari kelas atasan. Titik. Kalau macam tu pun boleh. Tetapi soalan ni dia tanya dah terang-terang. 3-3 semangat tu. Jadi ambil
tulis terus ya, ganti tempat je. Setiap pembuka soalan ganti tempat. Semangat tamadun mesti berubah dalam bidang seni bina ialah semangat tamadun mesti berubah dalam bidang pendidikan pula ialah semangat tamadun mesti berubah dalam bidang ilmu perubatan pula ialah ganti tempat je terus. Yang penting buat tiga peringgan. Pasal apa tiga peringgan? Sebab ada tiga sumbangan yang perlu dihurai. Okey, cikgu pergi dengan lebih lanjut. Ha? Semangat tamadun mesti berubah dalam bidang pendidikan pula ialah pendidikan diberi sejak kecil kepada anak-anak dari kelas atasan. Titik. Penanda wacana cikgu ajar guna number. Jadi kedua, pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat dan ditadbir oleh kerajaan. Titik. Lepas kedua, ketiga, tujuan pendidikan untuk melahirkan jurutulis dan pegawai kerajaan. Ada lagi dah huraian yang lain untuk pendidikan? Ada lagi dua huraian. Ingat balik. Jurutulis dan pegawai kerajaan ni nak urus apa benda? Urus tiga benda. Pertanian, Sungai Nil dengan piramid. Dan satu lagi ilmu yang diajar ada apa ilmu? Tiga ilmu. Geometri, matematik, sains. Okey. Kemudiannya semangat yang ketiga ilmu perubatan pula. Semangat tamadun mesti berubah dalam bidang ilmu perubatan pula ialah melahirkan pengamal perubatan yang mendapat status yang tinggi dalam masyarakat kerana berkhidmat untuk Fir'aun dan juga masyarakat. Titik. Lepas titik, penanda wacana cikgu ajar guna number. Ingatlah, mesti ada penanda wacana. Setiap lepas titik ada penanda wacana. Jadi kedua, koma. Kemajuan dalam proses membumikan mayat iaitu berkait rapat dengan kepercayaan orang Mesir. Dan ketiga, mereka mahir dalam bidang pembedahan. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir, soalan kebat. Soalan dia tanya, bagaimanakah negara kita dapat dijadikan sebagai pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini? Yang paling penting soalan tanya, bagaimanakah? Bulatkan bagaimanakah tu. Bagaimanakah merujuk pada apa? Merujuk pada cara. Jadi soalan dia nak kita orang tahu, cara negara kita dapat dijadikan sebagai pusat kecemerlangan ilmu. Okey, untuk jawab soalan kebat ni yang cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini agar ke, hal ini dapat ke, hal ini kerana ke, hal ini menyebabkan ke. Yang penting hal ini. Yang ketiga ada contoh dan yang terakhir ada kesan. Okey, tengok contoh jawapan cikgu nak. Negara kita dapat dijadikan sebagai pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini dengan cara menubuhkan universiti bertaraf antarabangsa. Ya, isi cikgu adalah menubuhkan universiti bertaraf antarabangsa. Huraiannya pula, hari ini dapat menjadikan tumpuan pelajar antarabangsa ataupun hari ini dapat menjadi tumpuan pelajar di seluruh dunia. Kemudian contohnya pelajar dari negara-negara maju seperti Jepun, Amerika dan Australia akan masuk belajar ke dalam negara. Titik. Last kali kesannya, negara akan dikenali di seluruh dunia. Jadi ada 4 perkara di situ. Dia ada isi tak? Ada, iaitu menubuhkan universiti bertaraf antarabangsa. Dia ada huraian tak? Ada. Tumpuan pelajar antarabangsa. Dia ada contoh tak? Ya, ada contoh pelajar dari negara-negara maju. Dan kesannya dikenali di seluruh dunia. Jadi situ dah 4 markah. Okey, macam mana pula nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan penanda wacana number, iaitu kedua, koma. Menaik taraf penggunaan ICT dalam pendidikan terutamanya penggunaan internet. Isinya apa? Menaik taraf penggunaan ICT. Huraiannya, hari ini dengan meluaskan penggunaan jalur lebar di semua kawasan sekolah. Huraiannya, meluaskan penggunaan jalur lebar di kawasan. Kemudiannya, contohnya pula, penggunaan One Bestari Net di semua sekolah. Dalam sekali kesannya, memudahkan pembelajaran jarak jauh. Macam pembelajaran pada hari ini yang kita buat secara online ini dipanggil pembelajaran jarak jauh. Okey, itu 2 isi yang cikgu bagi. Permintaan cikgu kepada semua pelajar, kalau boleh olah menggunakan 2 isi lagi. Cikgu bagi isi, cuba olah. Nanti hantar dalam grup formula sejarah ataupun boleh hantar secara personal kepada cikgu. Jadi cara nak menjadikan negara kita sebagai pusat kecemerlangan ilmu, selain mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa, yang kedua, menaik taraf penggunaan ICT. Isi yang ketiga, cikgu nak bagi lah. Pelajar-pelajar tolong tulis. Isi yang ketiga, cikgu nak bagi di sini, iaitu menaik taraf perpustakaan.
mengenai taraf perpustakaan supaya bertaraf antarabangsa. Dan satu lagi isi, satu lagi isi menubuhkan, iaitu membuka peluang belajar, membuka peluang untuk sambung belajar. Membuka peluang untuk guru-guru sambung belajar. Bila guru-guru sambung belajar ke peringkat lebih tinggi, guru-guru akan menjadi lebih mahir dan lebih berpengetahuan dalam bidang, macam-macam bidang ICT pun boleh dan lain-lain. Jadi dua perkara itu cikgu dah tulis dalam chatting. Cikgu nak minta pelajar-pelajar cikgu tolong cari apa huraian, apa contoh dan apa kesan menggunakan dua isi tu lagi. Nanti boleh bubuh dalam grup, dan ataupun kalau tak mahu bubuh dalam grup, boleh mesej cikgu secara personal. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu sahaja. Sekarang pun dah, jam dah pun dah menunjukkan 4.22 petang. Hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Lepas ni cikgu akan bagi penerangan tentang dua lagi tamadun, iaitu tamadun Indus dengan tamadun Wang Ho. Dua tamadun ni pelajar pun dah didedahkan dah dengan latar belakang tamadun, jadi akan jadi sangat senang. Okey, cikgu rasa sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Nanti cikgu akan bagi tahu masanya bila, sama ada malam ataupun petang. Okey, hanya sekadar itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.